Gunung Bromo begitu hebat, dahsyat besarnya, tingginya seperti bulu kambing dihembus angin, lalu bagaimana kita? Ya, kami naik bis menuju tempat jeep yang membawa kami ke Gunung Bromo. Assalamualaikum, hai guys. Ini supir Ustaz, guys. Ini, tapi kami nggak nampak wajah kami, guys. Jadi mohon maaf, entah hantu dari mana nih, guys. Dini hari ini, guys, kami akan bertugas bertolak ke kaki Gunung Bromo, guys. Naiki bus yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan menaiki jeep ke atas Bromo. Oke, guys. Kita ganti mobil, guys, mobil jeep. Udah, kita tiga aja. Berangkat kita, guys. Kami tiga, sini. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kami sekarang berada di Gunung Bromo, guys, sama Tuan Guru, guys. Numpang. Coba lihat belakang kami, guys. Masih ada yang, wah, itu sunrise mah muncul, guys. Mau merokok lupa bawa mancis, guys. Ambil ke sana, guys. Oke. Ya, kita jalan. Ustaz, kita sekarang berada di puncak Bromo. Bromo, Ustaz. Gimana, Ustaz? Tanggapan Ustaz? Wal jibala autada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal jibala autada. Bukit-bukit dijadikan sebagai pasak. Jadi kalau kita buat tiang, supaya tiangnya itu jangan goyang, jangan goncang, ada pasaknya. Kenapa kerak bumi ini tidak bergoncang? Karena ada pasaknya. Suatu saat pasak-pasak gunung-gunung ini akan tercabut. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ada masanya nanti gunung-gunung ini seperti bulu kambing yang dihembus angin. Bulu kambing diletakkan di telapak tangan, berterbangan. Kalau bulu Gunung Bromo begitu hebat, dahsyat besarnya, tingginya seperti bulu kambing dihembus angin, lalu bagaimana kita? Betapa tidak berdayanya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mumpung matahari masih terbit dari timur, manfaatkan untuk beramal soleh. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Masya Allah, nikmatnya di pagi hari. Makan sesuatu yang nikmat di atas Bromo. Emosi. Insya Allah berkah, insya Allah berkah. Gimana Bu ya kabarnya hari ini Bu ya? Masya Allah, yang terpenting jangan lupa nonton terus Hai Guys Official. Mantap, luar biasa. Jangan lupa tonton terus Hai Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita selesai dari Gunung Bromo, guys. Ayo, kita turun. Kita turun lagi, guys. Oke, sampai jumpa di lain waktu.